Halo sahabat Britania, selamat datang kembali di channel Berita dan Fakta Dunia. Fenomena alam yang kerap terjadi mungkin adalah tanda atau petunjuk yang ingin diberitahukan kepada manusia yang ada di bumi. Dari fenomena aneh hingga fenomena yang sering menimpa manusia di bumi kerap terjadi. Fenomena alam biasanya dikaitkan dengan kuas yang maha besar karena hanya beliau yang berhak dan bisa mengatur seluruh alam semesta ini. Kita sebagai manusia seharusnya menjaga alam yang begitu indah ini. Lalu, apa saja fenomena yang terjadi di belahan dunia ini? Berikut adalah daftar 5 fenomena alam paling ekstrim di seluruh belahan dunia. Number 5. Fenomena petir awan gas metana. Fenomena petir ini diberi nama petir Katatumbo atau The Lightning of Katatumbo. Nama Katatumbo diambil dari sebuah sungai di Venezuela. Sungai ini bermuara di Danau Maracaibo. Aliran sungai Katatumbo ke danau tersebut melewati rawa-rawa yang sangat besar dan banyak mengandung bahan-bahan organik yang membusuk. Sebagai hasil proses pembusukan tersebut, terbentuklah awan gas metana besar yang terionisasi. Awan gas ini terbawa naik ke atmosfer, dan ketika bertabrakan dengan angin kencang yang datang dari pegunungan Andes, awan tersebut terangkat naik lebih tinggi hingga mencapai sekitar 10 km. Fenomena ini diperkirakan telah menyambar lebih dari 1 juta kali setiap tahun. Yang mengherankan, posisi munculnya petir ini tidak pernah berubah. Petir ini terjadi di suatu tempat di Venezuela dan petir ini menghasilkan arus sebesar 400.000 ampere dan dapat dilihat hingga jarak 400 km. Fenomena ini merupakan salah satu produsen ozon terbesar di dunia. Menariknya, petir ini tidak menimbulkan suara guntur atau menggelegar. Number 4. Fenomena munculnya lubang besar di tanah. Fenomena yang satu ini diberi nama sinkhole, di mana tiba-tiba muncul lubang yang cukup besar di tanah. Fenomena ini terjadi di Rusia menimpa penduduk Solikamsk. Lubang berukuran 20 meter tiba-tiba saja muncul di daerah mereka. Lubang itu makin membesar hingga berukuran 120 meter dengan kedalaman 80 meter. Fenomena sinkhole ini juga pernah terjadi di Laut Mati Israel. Ditemukan lubang-lubang besar secara random berukuran 40 meter dengan kedalaman 25 meter. Pada tahun 2007, di Guatemala juga pernah terjadi fenomena ini, di mana lubang ini tiba-tiba muncul di tengah kota dengan lebar 100 meter kedalamannya yang belum bisa diprediksi. Oke, sebelum lanjut ke daftar selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info menarik dan berita terbaru dari seluruh dunia. Number 3. Fenomena pelangi dan tornado muncul bersamaan. Fenomena ini muncul di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Colorado. Pada saat itu, pelangi muncul bersamaan dengan angin tornado yang sangat mengerikan. Kawasan Colorado memang terkenal dengan fenomena angin tornadonya. Dalam sebulan, bisa terjadi 90 tornado yang terjadi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada penjelasan secara ilmiah terkait munculnya pelangi saat angin tornado. Number 2. Fenomena naiknya air laut ke langit. Fenomena ini terjadi di perairan dekat kota Darwin, Australia. Fenomena ini disebut dengan waterspouts atau naiknya air laut ke langit. Peristiwa yang juga disebut sebagai belalai air ini terjadi pada tahun 2014. Saat itu, terlihat air laut menjulang ke atas dalam satu pusaran corong yang terlihat seperti menembus angin. Peristiwa ini biasanya terjadi di perairan laut yang hangat dan beriklim tropis. Para ilmuwan mempelajari waterspouts dan menggolongkannya menjadi dua, yaitu waterspout tornadik dan waterspout cuaca tenang. Waterspout tornadik ini berawal dari tornado di daratan lalu pindah ke laut, membentuk badai besar dan dapat mendatangkan malapetaka dengan angin kencang, hujan es, dan petir. Untuk waterspout cuaca tenang, terbentuk hanya di atas air terbuka, berkembang di permukaan air, dan benar-benar naik ke langit menuju awan. Fenomena ini sama bahayanya dengan tornado. Fenomena alam ini paling sering terjadi di perairan Florida. Beberapa peristiwa pernah terjadi di beberapa wilayah Eropa. Selandia Baru, Great Lakes, Antartika, bahkan Indonesia. Number 1.
fenomena suara misterius dari langit. Pada tahun 2014, masyarakat di seluruh dunia dihebohkan dengan suara misterius yang berasal dari langit. Banyak yang beranggapan suara itu adalah tanda dari kiamatnya dunia. Walaupun telah dilakukan penelitian bahwa itu bukan suara malaikat, namun banyak yang masih menganggap hal itu misterius. Selama hampir 10 tahun, banyak yang mengunggah video suara tersebut. Ada situs yang mengunggah video suara misterius ini dengan nama Strange Sound. Sebagian besar suara ini mirip dengan suara trompet yang sangat keras, tapi terdengar sangat menyeramkan jika didengar perlahan. Selain suara trompet, ada juga suara berupa gumaman, suara rintihan penyanyi rock, suara dengungan mesin pesawat terbang, semuanya terdengar sangat mengerikan. Sebagian besar, video ini diunggah dari negara barat seperti Kanada, Ukraina, Belarus, Amerika Serikat, dan Australia. Demikianlah 5 fenomena alam paling ekstrim yang pernah terjadi di belahan dunia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bila kalian memiliki info, berita, atau fenomena unik yang pernah terjadi di dunia ini dan pengen dibahas di sini, jangan ragu untuk komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.